Di video kali ini aku mau review sekalian bagi-bagi ID rumah Apung. Jadi ada yang komen, "Kak, tolong bikinin rumah Apung dong." Nah, aku udah ya udah, langsung kita review aja. Jadi di mana ya? Di sini nih, sini masih. Oke, namanya mana-mana. Rumah Apung mana? Ini dia. Rumah Apungnya itu 122 props ya. Jadi tempatnya ada di Harbor. Tadang. Nah, bagus nggak sih? Tuh, jadi tuh kayak ya sederhana ya, cuman ya dari luar tuh kayak bagus banget. Nah, nanti pas masuk kalian kaget ya. Jadi sebenarnya ini harusnya naik bebek. Kayak gini dari sana gitu kan. Maaf kalau ada berisik. Jadi dari sini kan, itu kan ada update-an. Tuh, langsung ke sana deh. Tuh, biar nggak tenggelam. Maksudnya, ini kan biar nggak basah. Jadi kita langsung review dari luarnya. Jadi luarnya tuh seperti ini. Tuh. Bagus ya. Dan disini tuh ada gini lah. Maaf banget kalau terlalu jelek. Oke, langsung kita masuk aja. Jadi kita review luar aja ya, luar dulu. Jadi yang di bagian luar ada tulisan "Welcome to my sweet home". Dan di sini ada apa? Tempat duduk santai sore. Lalu di sini ada lampu. Dan di sini juga aku kasih pagar. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Ada tiang. Namanya apa sih? Di sini ada lampu tuh. Lalu di sini juga ada lampu. Jadi di bagian sini ada kamar. Kamarnya ada dua. Ini kamar ke satu. Tuh ada cutlinenya. Ada sleep. Maaf kalau terlalu sempit. Ini juga miring-miring gitu loh. Tuh, yuk kita keluar aja lah. Sleep. Di sini ada lukisan apa, hiasan love is beautiful. Di situ ada jam, dan di sini juga ada bisa untuk tempat makan juga sih. Di bagian sini ada kamar mandi. Tuh ada shower, ada tempat cuci tangan. Ya udah, banyak lampu ya. Lalu di bagian sini ada mesin cuci. Di sebelah sini ada dapur. Lalu di sebelah sini ada rice cooker. Tuh. Bisa isi nasi kan? Nah. Di sini ada tong sampah. Ini ada kulkas. Nanti kita masuk. Jadi di bagian sini ada lemari. Lemarinya pendek gitu lah ya. Ada buku lesing, ada hiasan-hiasan kan. Ada I will be a star. Liatin sekali lagi ya, jadi aku zoom aja deh biar kalian bisa lihat dengan jelas. Tuh, keren banget, mantap. Wow, ini tuh pasti kalian kira itu pintu. Nah, yuk kita masuk. Aduh. Tuh kan, ayo kita masuk aja. Dari pertama, dan di sini dulu. Nah, di sini ada kursi, ada tadi "Welcome to my sweet home". Di sini ada, oh ya, aku mau lihat aja. Ini kacanya yang ada gitu. Ini terlalu sempit. Oke, kita masuk, dan di sini ada tulisan "Love is beautiful". Ya, di love-nya ini.
Oh, itu untuk kelas siram. Jadi kita langsung aja di ke dapur. Di dapurnya ini ada apa nih? Apa tuh namanya? Lupa. Nah, sini bisa ditutup. Bisa dibuka. Bisa dibuka. Sini juga susu, makanan susu ada mangkok, ada piring, ada kecap, kecap atau apa? Nah, lalu ada tong sampah di sebelah sini. Gak ada yang buang sampah loh. Jadi sampah gunanya biar tidak lingkungan menjadi bersih. Nah, ada kulkas juga biar nggak buang sembarangan ya tong sampah. Kulkas untuk mendinginkan makanan. Ada tahu dong. Ada I will be a star itu tadi ya. Ada juga ini nih let's sing. Wah, gitarnya lucu banget. Kecil banget tuh. Ada rak buku, ada apa nih? Tahu. Aku juga enggak tahu namanya. Ya. Kita keluar. Aduh, ada dua nih. Jadi gimana, bagus enggak? Review kali ini sangat sempit. Oke, kita reset dulu aja. Nah, jadi rumahnya tuh seperti ini, sederhana ya. Penting. Tempatnya ada di harbor ya, teman-teman. Tuh, harbor. Lalu aku mau bagiin ID dulu. Kita loading. Salah. Loading dulu. Rumah aku. Nah, jadi ten. Maafun, bisa nih dia ID-nya. 151 tulis atau screenshot. 631 426 265 11. Nah, oke teman-teman, segitu aja videonya. Semoga kalian suka sama rumah aku yang aku buat. Yaudah, dadah teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.